close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini aku sedang berada di wisata Jembatan Gantung. Jadi buat rutenya nanti aku taruh di deskripsi di bawah. Oke. Daripada kalian penasaran, kita lanjut perjalanannya. Baru dapat seperempat perjalanan aja udah capek, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Masalahnya jalannya di sini itu nanjaknya gini lho, gini nanjak banget. Jadi kalau jalan kaki yo pegel-pegel kakinya, linu-linu. Kita lanjut aja. Oke lor, aku udah sampai. Jadi buat tiket masuknya itu 100 uang sini. Terus kalau pakai yoyo card juga bisa, tapi harus yang yoyo card ya. Kalau yang iPass itu nggak bisa dipakai di sini. Jadi harus pakai yoyo card. Oke, kita ke bawah, kita ke jembatannya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on. Oh,
flying through the highways till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Aku udah berada di tengah-tengah jembatannya. Jadi kalau kalian pengen kesini tuh nggak rugi. Pemandangannya bener-bener bagus. Terus kalau dari Sueli juga nggak lumayan jauh, cuma 30 menit. Tapi yo kalau jalan kakinya dari bawah ke sini paling berapa menit? 20 menit nggak ada. Wah, pokoknya puas sampai sini, nggak kecewa. View-nya bagus, ya Tur. Oke, kita jalan terus. Kita mau ke atas dulu. Aku mau sarapan dulu, Lur. Belum sarapan nih. Jadi di atas itu ada air terjunnya. Hati-hati ya. Ini tangganya. Kalau habis di tengah ada tangga naiknya. Lihat-lihat, takut kesandung. View-nya bagus, Lur. Gak kecewa kesini, mantap. Mantap jiwa. Terus di bawah juga ada air terjun, Lur. Air terjunnya bertangga. Mantap. Itu air terjunnya. Kita lanjut naik. Jadi di atas itu ada air terjunnya. Ini masih pagi tapi pengunjungnya udah ada agak banyak. Orang 10 juga udah ada. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu rame sini, Lur. Rame. Kita naik. Mantap view-nya. Kalau yang takut ketinggian perlu dicoba ke sini biar nggak takut tinggi. Mantap jiwa. Ini namanya jembatan warna-warni atau jembatan pelangi. Oke, aku udah sampai di atas jembatan yang paling atas. Kita mau naik ke atas, mau lihat air terjun di situ. Lanjut. Capek, Lur, tapi mantap. View-nya bagus. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Terus ya mau ke sini. Pokoknya minggu agendakan, nggak bakalan nyesel. Bayar cuma 100. Oke, kita sampai. Kita sampai air terjunnya, Lur. Mantap. Ini yang buat gimana ya, Lur ya? Bisa kayak gini. Jembatannya panjang ya.
kilometer aku udah sampai. Jadi di belakangku ini air terjunnya di belakang itu, yang di situ. Terus aku istirahat dulu sarapan. Habis sarapan kita ntar lanjut yang ke atas itu. Itu yang atas itu ada puncak lagi. Nanti kita naik ke sana. Oke, aku tak sarapan dulu. Oke, kita lanjut. Pengunjungnya udah meludak itu tuh, di bawah banyak Apple. Kita naik daripada ruwet pikirannya. Mau cari ketenangan malah ruwet. Wah, jalannya berbatu lor. Tapi bagus, view-nya dari sini bagus banget. Tuh pengunjungnya udah banyak kan lor. Gak apa-apa lah. Padahal aku kesini hari Selasa, tapi emang tempatnya ini baru hit-hitnya di sini sih. Jadi ya wajar aja kalau pengunjungnya banyak. Lanjut ke atas, kita naik ke puncak gunung. Kita cari semongko di sini. Mantap. Tuh pengunjungnya lur. Tapi kebanyakan orang tua-tua pengunjungnya. Anak mojanya cuma satu dua doang. Kita naik lagi. Perjalanan masih tinggi. Perjalanan masih panjang. Naik terus sampai pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Capek lur. Capek pol. Nanti kalau apa mau ke sini nanti ya nih ya, rutenya tak taruh di deskripsi ya. Tadi mau ambil video, bisnya itu ngebut lur, jadi nggak bisa ambil video. Goyang-goyang. Perhatian lur, dilarang loncat. Bagi yang punya pacar dilarang loncat, yang jomblo boleh. Kita lanjut naik, tapi jalannya kayak gini lor. Oh, ini jalan keluar yang ke sana sih, nanti tembusannya di sana lor. Udah nggak ada destinasi lagi ya. Ini yang jalan satunya, itu air terjunnya di situ. Kita turun. Turun, 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 turun. Kayak orang bego ya, nggak ada temennya. Ngeri deh. Sekarang udah jam 11 dan aku mau balik pulang dulu buat istirahat, besok kan aku mau kerja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and di subscribe biar channelku bisa berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Matur suwun. Thank you.